Soal gementar tak timbul lah. Saya pun tak cakap saya berani, tetapi soal gementar tak timbul sebab saya mengurusi BN bukan setahun, bukan dua tahun, bertahun-tahun dah. Jadi apa pun PRU itulah dia resamnya, kalau menang tu adat lah dalam pertandingan. Siapa boleh deliver yang terbaik, rakyat pun boleh menilai. Ada beberapa perkara yang saya fikirkan hal rakyat yang dah pun saya deliver. Satu, tutup tol Ceras, Grand Saga. Membayar 200 lebih juta kerajaan untuk bantu rakyat. Tol RM1.90, distance 2 km, satu tutup. Jadi bayar RM1.90 saja. Pembinaan Hospital Kajang, waktu itu Datuk Seri Najib juga. Hospital Kajang, 340 juta, 300 katil. Di sebelah Kajang High School, itu saya pohon juga. Akan buat santai anak muda, akan hujah, akan berbagi ajuh soalan. Kita tanyalah. Jadi kalau memang yang langsung tak minat duduk rumah, apa boleh buat? Tapi mungkin saya boleh berinteraksi secara media sosial. Itu pendekatan saya. So untuk anak-anak muda, prasarana dia, padang permainan, bola padang bola sepak. Jadi kalau boleh buat mini stadium, kita buat mini stadium. Memandangkan saya juga calon, bukanlah nak angkuh, tidak. Tetapi saya lokal. Dalam parlimen saya lokal. Mak saya orang sini, ayah saya orang sini, saya orang sini. Itu satu. Cakap tadi apa kelebihan kan? Yeah. Okey. Dan kelebihan lagi, saya dah pernah jadi adun dua penggal. 2008 sampai 2018. Dan orang tahu saya siapa.